Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fiza, kali ini kita akan menceritakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Abu Hurairah? Seorang sahabat Nabi yang namanya sangat familiar bagi kalangan para pengkaji hadis maupun di luar para pengkaji hadis. Hal tersebut dikarenakan banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Bahkan para ulama atau para pendakwah seringkali menyebut nama beliau dalam beberapa riwayat suatu hadis. Memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Syah Ad-Dausi Al-Yamani, dilahirkan dari kabilah Bani Daus 21 tahun sebelum Hijriah, tepatnya pada tahun 598 Masehi di daerah Yaman. Beliau kerap disapa dengan nama Abu Hurairah atau Bapak Kucing Kecil. Konon, beliau adalah seorang yang sangat menyayangi binatang, terutama kucing. Beliau memiliki seekor kucing kecil yang selalu diajak bermain-main pada siang hari atau saat mengembala kambing-kambing milik keluarga dan kerabatnya. Pada malam harinya, kucing tersebut ditempatkan di atas pohon. Oleh karenanya, beliau disebut Abu Hurairah karena mencintai terhadap kucing kecil. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan, beliau dijuluki sebagai penghafal hadis terbesar sepanjang masa dengan jumlah hafalan sebanyak 5.374 hadis. Hal tersebut beliau peroleh bukan karena pandai menulis, melainkan karena memiliki kemampuan menghafal yang sangat baik. Masa kecil Abu Hurairah sangatlah akrab dengan kemiskinan. Beliau bukan termasuk golongan awal yang masuk Islam karena beliau baru memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Selama 4 tahun terhitung sejak memeluk agama Islam hingga Nabi wafat, beliau hampir tidak pernah terpisah dari Nabi kecuali pada saat tidur. Beliau selalu mendengar perkataan Nabi dengan penuh kecintaan. Pasca Nabi wafat, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Hal tersebut membuat banyak sahabat keheranan. Di antara sahabat ada yang curiga, bahkan meragukan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Kemudian, Abu Hurairah mengatakan bahwa orang-orang yang muhajirin yang lebih dahulu memeluk Islam tidak banyak menyampaikan hadis karena mereka sibuk berdagang di pasar. Sementara itu, orang-orang Ansar juga tidak banyak meriwayatkan hadis karena mereka sibuk menggarap lahan pertanian. Abu Hurairah mengatakan bahwa dirinya adalah orang miskin sehingga memiliki banyak waktu untuk menemani Nabi. Beliau selalu hadir mengingat perkataan Nabi, sedangkan sahabat lain absen dari majelis Nabi atau lupa dengan perkataan Nabi karena kesibukannya masing-masing. Beliau menyampaikan hadis karena merasa bertanggung jawab kepada agamanya, yaitu menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Selain itu, beliau tidak ingin digolongkan sebagai orang yang lalai menyampaikan kebenaran dan akan mendapat hukuman karenanya. Suatu ketika, ada seorang sahabat bernama Marwan bin Hakam yang ingin menguji kemampuan Abu Hurairah dalam hal hafalan hadisnya. Beliau meminta Abu Hurairah untuk meriwayatkan beberapa hadis. Pada saat yang bersamaan, Marwan meminta seorang menulis hadis-hadis tersebut tanpa diketahui oleh Abu Hurairah. Setelah 1 tahun berlalu, Marwan kembali meminta Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang sama. Ternyata tidak ada satu kata pun hadis-hadis tersebut yang terlewat oleh Abu Hurairah. Wallahu a'lam bissawab.